Kalau target itu pasti kita target maunya yang sebaik-baiknya, sebesar-besarnya, ya enggak? Ya, target atau harapannya itu setelah kegiatan ini, ibu-ibu Portinda, ibu-ibu Bapak Tim Penggerak PKK Kabupaten dan Kecamatan itu segera mensosialisasikan atau mengajak masyarakat di sekitarnya untuk mensukseskan dan melaksanakan program ketahanan dapur ini. Kalau harapan besar itu ya kegiatan ini, program bercocok tanam ini bisa memenuhi kebutuhan keluarga masing-masing. Dan kalau harapan besar Pak Bupati, kegiatan bercocok tanam ini bisa melimpah. Dengan melimpah, seperti yang beliau sampaikan tadi, bisa berbagi dengan tetangga di saat masa pandemi seperti ini. Dan kalau bisa lagi bisa melimpah itu ya bisa dijual, artinya dengan dijual hasil kebun di halaman rumah masing-masing ini bisa menambah pendapatan tambahan keluarga. Tanaman yang disarankan itu tanaman sayuran, jenis sayuran apa? Ya, sayuran yang gampang dan mudah untuk berkembang biak. Pertama seperti sawi, terong, cabe, dan buah-buahan seperti sawo, belimbing itu kan gampang menanamnya, dan juga budidaya ikan dalam ember. Dan ember itu juga bisa ember besar atau ember sedang itu karena ikan, terutama ikan lele ya sama ikan nila itu sangat gampang berkembang biak, dan di atasnya bisa kita tanami dengan tanaman kangkung.